Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Mahar atau biasa disebut mas kawin, merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan atau pernikahan. Itu artinya, mahar adalah salah satu hal yang harus ada ketika kita melangsungkan sebuah pernikahan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, mahar nikah apakah yang paling bagus? Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz, sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 2117, Al-Hakim, Juz 2, halaman 181-182, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan, bahwa sanad hadis ini sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa, Juz 6, halaman 344. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi. Inilah yang dipersiapkan oleh calon suami. Hendaklah pihak wanita dan perempuan mudah menerima hal ini. Kalau maharnya itu serba sulit dan memberatkan, itu menyelisihi yang dituntunkan oleh Rasulullah. Padahal kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah, mahar yang beliau berikan pada istrinya hanyalah 12,5 ukiyah, itu sekitar 500 dirham, setara dengan 15 juta rupiah. Ini mahar di masa silam yang tidak terlalu mahal. Hadis lain dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah hitbahnya atau melamarnya, yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan. Hadis riwayat Ahmad, Juz 6, halaman 77, Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Mudahnya mahar memiliki manfaat yang begitu besar. Pertama, mengikuti sunnah atau ajaran Nabi. Kedua, memudahkan para pemuda untuk menikah. Ketiga, mudahnya mahar akan menyebabkan cinta dan langgengnya kasih sayang.